Assalamualaikum. Selamat datang ke Azam Yusof Channel. Okey. Jadi apa yang saya bawa hari ni? Hari ni saya bawa kereta kancil. Kereta kancil 660 manual. Ya, yeah, manual guys. 5-speed manual. 5-speed manual. Kereta pertama Pro 2. Kereta ni keluaran dia tahun 1999, yang kereta yang saya bawa ni. Jadi saya cuma nak buat review ringkas lah tentang kereta kancil ni masih relevan ke tidak pada tahun 2024. Okey, bagi saya kereta kancil ni untuk tahun 2024 ni, kalau anda pakai kancil untuk bermain di dalam bandar, saya rasa okey. Nampak? Cuba kancil, nampak kancil. Tetapi jika anda nak pakai kereta ni untuk jalan jauh, maksudnya kerap naik highway sebab dan bawa family, bagi saya kurang sesuai lah. Okey, kerana kereta ni dia nampak itu Viva, saiz dia lebih kurang sama dengan kancil. Cuma enjin lebih besar lah. Kancil yang saya bawa ni kancil nampak. Kancil ni yang saya bawa ialah 660cc manual. Bagi saya kalau nak ambil 660 ni, better ambil manual lah. Sebab kalau ambil auto memang tak ada power langsung lah bagi saya. Sebab ini pun kurang power, ini kan pula auto. 660 lah, ini saya cakap 660cc ya. Tengok gearbox pun smooth, kereta ni saya bawa sangat smooth. Seronok lah sebab bawa kereta kecil dalam bandar memang seronok. Sebab mudah kita nak selit mana-mana, nak parking. Kena potong pun relax je, kena buat orang potong kita pun relax. Sebab kita memang tak nak laju, memang tak boleh laju. Nak laju nak pergi mana? Bawa kereta kancil. Jadi orang yang bawa kereta kancil ni selalunya orang yang relax lah. Bagi saya orang ni orang yang relax dan tidak terburu-buru. Okey, balik kepada relevan ke tak kereta kancil ni pada tahun 2024 ni. Bagi saya kalau macam saya cakap tadi, kalau nak pakai kereta ni kalau untuk pemanduan di dalam bandar, okey. Tetapi kalau pemanduan jarak jauh, nak bawa family, bagi saya kurang sesuai kerana kereta ni kereta kecil. Sangat kecil lah nak berbanding, kalau kita nak bandingkan dengan Azia Rahmah yang baru tu pun, kalau kita letak sebelah-sebelah, kereta ni jauh lagi kecil. Okey, Azia tu dah nampak dah besar dia tu. Okey. Baik, seperti yang dijanjikan, inilah kereta kancil saya daripada pandangan luar. 660 manual ya. 660 manual. Tapi bawa dalam bandar sangatlah selesa. Sebab kita bukannya kejar kelajuan ya, bukan kejar kelajuan. Jadi bawa dalam bandar, bagi saya kereta ni sangatlah selesa kerana kereta ni saiz dia compact, kecil. Lagi kecil pada Azia kot. Kan? Jadi senang parking. Jadi seperti saya cakap tadi lah, kereta ni kalau bawa dalam bandar memang sangat sesuai lah. Tapi kalau untuk pemanduan jarak jauh kan, nak pergi bawa anak isteri jalan jauh naik highway, bagi saya kurang sesuai lah. Sebab dari segi keselamatan dia dan size dia agak kecil. Jadi bila lalu je lori sebelah memang akan rasa goyang lah. Okey, inilah pandangan kereta saya daripada luar. Enjin masih standard eh, enjin 660 manual carburetor. Okey, ini pandangan kereta yang daripada dalam. 660 manual masih lagi sangat cantik. Seat ni dah kotor sikit lah, perlu cuci. Carpet mat ni saya masih ada yang original, saya simpan dekat rumah. Ini saya ganti dengan carpet mat jenama terapur. Okey, jom tengok dalam. Okey, aircon sejuk. Okey, yang ni saya dah tambah daripada 850 punya power window. Power window belah kanan je ada, yang belah kiri tak ada. Belah kiri ni dummy. Belah kiri ni makan manual lagi, manual power window. Sebenarnya lagi kurang elektronik lagi bagus lah sebenarnya untuk kereta lama ni. Okey, jadi kurang lah kerosakan tu pada masa akan datang. Macam kereta ni, saya cuma untuk belah driver side saja, untuk belah pemandu je saya buat untuk power window. Sebab senang kalau nak
apa ni, apa ke highway kan, touch and go, senang sikit. Dan juga kereta ni saya dah masukkan central locking lah. Okay, tekan sekali, okay, semua kereta, semua pintu akan lock. Perancangan untuk kereta kancil ni juga, lepas ni saya akan buat kereta kancil ni jadi camper, camper car. Kereta yang digunakan untuk kemah. Jadi saya dah tengok lah beberapa gambar dan video kereta kancil yang orang buat jadi camper. Style jugalah. Okay, jadi insyaAllah pada video akan datang saya akan buat kereta kancil ni jadi camper kancil. Jadi kepada anda semua yang melihat video saya ni, tolong like dan subscribe channel saya sebagai motivasi untuk saya buat video lebih banyak pada masa akan datang. Okay, insyaAllah. Okay, jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.